guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku Henda Ika Susulawati. Bagi kalian yang udah nonton video-video aku sebelumnya, aku ucapkan terima kasih ya. Dan yang baru pertama kali mampir di channel aku, please bantu untuk like, comment, dan subscribe channel ini ya. Kali ini aku akan nge-review masker yang lagi viral di TikTok, yaitu Mask Your Need. Ini tuh barangnya cepet banget habis ya guys. Tapi ini kali ini aku beli di toko yang selalu ready stock gitu guys. Gak usah PO-PO-an. Tapi emang stoknya tuh terbatas, jadi kalian harus cepet-cepetan. Aku penasaran sama produk ini karena banyak yang review satu kali pemakaian aja langsung ada manfaatnya. Di sini aku beli yang varian strawberry ya, yang 65 gram, harganya itu sekitar 42 ribuan kalau nggak salah di Shopee. Nanti aku taruh link pembeliannya di description box ya guys. Mau membuktikan apa kata orang, bagus nggak sih se-worth it itu nggak untuk dibeli ya guys masker ini. Tapi di sininya kekurangannya itu tidak ada tanggal expired, terus tidak ada cara pemakaiannya. Jadi nggak tahu berapa menit maksimal untuk digunakannya. Tapi pada umumnya kalau bubuk kayak gini sekitar di bawah 15 menit atau paling lama 20 menit. Nah, bentuknya kayak gini, wangi banget ya guys. Pertama dibuka, terus isinya itu penuh seperti ini. Dan aku yakin nih kayaknya buatnya dari oatmeal, soalnya ada rasa apa ya, ada tekstur oatmealnya gitu. Ini kondisi awal dari muka aku. Beruntusan di jidat ya guys, seperti ini, terdapat jerawat juga. Awalnya kayak gini, ini asli banget. Aku zoom pakai kamera depan, di kamera belakang dari Samsung. Yang kalian tahu kamera Samsung itu kamera yang no fake gitu ya guys. Jadi ini benar-benar kelihatan sampai pori-porinya ya. Tuh. Nah, ini cara pemakaian dan tekstur menurut aku pemakaiannya seperti ini ya untuk satu kali pakai. Pertama kita buka dulu ya, jelas dibuka. Ini aku udah 2 kali pakai ya guys. Nah, aku pakainya itu 3 sendok ukuran 2,5 sendok takar dari masker yang satu set, kayaknya 2,5 gram gitu 3 sendok. Kalau 4 sendok boleh, tapi rasa kebanyakan 3 sendok juga menurut aku terlalu udah merata banget gitu dan tebal. Kemudian kita kasih air biasa, kalian juga bisa kasih air mawar atau air saffron, terserah. Kalau aku kan nggak punya, jadi aku air mineral. Di sini sekitar 4-5 sendok yang ukurannya 2,5. Nah, kalau udah kita aduk, aku di sini aduknya pakai tangan ya guys, soalnya nyari adukannya nggak ketemu. Dan aku aplikasikannya juga pakai tangan, nggak pakai masker karena aku kurang percaya sama masker karena bisa membawa bakteri di kuasnya gitu. Nah, kalau udah kayak gini kita aduk, terus ini emang agak cair, nanti kita diamkan beberapa saat. Nah, kalau udah diam itu emang kayaknya emang dari oatmeal, jadi nanti mengental gitu. Nah, ini hasil satu kali pemakaian di muka aku. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana perubahannya, nggak terlalu signifikan, tetapi emang bisa mencerahkan, tapi nggak sekali pakai kayak yang orang-orang bilang ya guys. Masih kelihatan di sini pori-porinya besar, nggak mengecilkan pori-pori sama seperti awal, cuma menurut aku jerawatnya nggak terlalu jadi merah atau jadi, tapi nggak terlalu langsung kempes ya guys, cuma apa ya, jadi kayak alum bahasa Indonesia kayak gitulah. Nah, ini hasil 2 kali pemakaiannya. Nah, seperti ini ya guys, 2 kali pemakaian. Nah, aku pemakaiannya itu 1 hari pakai, terus 1 hari enggak, 1 hari pakai lagi. Soalnya di sini nggak ada keterangan sama sekali cara penggunaan dari maskernya yang disayangkan. Jadi kayak aku yang pemula dalam maskeran kayak gini nggak tahu bagaimana cara menggunakan maskernya. Apakah seperti masker-masker pada umumnya atau ada
secara lebih tentunya. Di label produknya tidak ada, cuma keterangan merek aja, tidak ada expired, tidak ada bahan komposisinya atau bahan yang lainnya gitu. Itu sih kekurangannya menurut aku. Tapi kalau misalnya ini bekerja, worth it banget untuk kalian coba. Kesimpulannya di sini, yang pertama, dapat mencerahkan wajah, emang iya. Kemudian peruntusan untuk dua kali pemakaian belum hilang, seperti orang yang bilang katanya satu kali pakai hilang, satu kali pakai hilang, itu belum ya guys. Terus yang ketiga, jerawat mulai kempes sejak satu kali pemakaian, emang iya, tapi nggak terlihatan banget. Kemudian bekas jerawat mengudar menghaluskan kulit, iya, pori-pori tidak mengecil. Thank you guys.